Halo John, selamat datang di konten terbaru kita. Pada konten kali ini kita akan membahas seputar motor Kenapa? atau bisa Kenapa juga, motor? ah? Kenapa seputar motor nggak otomotif aja tuh? Itu kan dari tim kreatifnya. Otomotif itu luas, pesawat, perahu juga masuk okay, sektor okay. Tahan, otomotif. Tahan, tahan, tahan. Otomotif ya, okay. Tahan, 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 tahan. Nanti kita sesi perkenalan dulu, tahan. Itu intinya dari tim kreatifnya biar terfokus lah. Ya. Oke. Okay. Nah. Bisa disingkat juga sebagai setor. Jadi pada pembahasan ini biar nggak bosan, karena kan kalau kita membahas seputar otomotif aja, biasanya orang-orang itu langsung skip, 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 bosan gitu ya. Nah, tapi kita sedikit berbeda. Di sini kita akan banyak membahas tentang kontroversi, edukasi, referensi, negosiasi, reboisasi, reproduksi, dan ejakulasi tentunya. Ya. Tidak terlewatkan juga. Nah, dalam pembahasan ini juga, dalam konten ini, saya tentunya tidak sendiri. Tadi sudah ada bingar-bingar juga dari mereka ya, untuk huru-hara. Di sini saya Kapi Barus, ditemani oleh sang legenda top lokal Ciwaruga, pendekar Idoy. Dan juga ada dari top lokalnya Montir Setia Budi, King Ags. Mereka King, semuanya King ini... Kong. Kalau pakai Kong jadi King Kong. Kaliannya apa? Saya di ahli forensik juga di gizi ya. Oh. Jadi, nah itu uniknya di kita, pembahasan seputar motor, tapi saya membawa ahli dari bidang forensik, dan ahli gizi. Karena motor juga perlu gizi, betul ya? Perlu, perlu nah, gizi di lah. Di sini ada pure dari mekanik gitu. Makanya tadi ada gigi, ada mekanik, ini udah cukup komplit formasi kita. Dari King Ags, dari background mekanik. Mungkin pada kenal juga yang tinggal di seputaran sekitaran Ledang, Setia Budi, Rusuka Jadi, Sersan Bajuri, sama sebagian wilayah Manila. Itu udah nggak asing lagi ya dengan King Ags ini. Nggak asing. Di poster ada wanted. Ya. Wanted. Oke, okay, sebelum ke pembahasan, mau pada minum apa dulu nih? Sirup ada sirup. Sirup, sirup ada. Apa? Coconut with coconut with apa? Bacang apa namanya? sirup sama coconut with bacang ada? Adanya air putih, Pak. Oh, iya. Oke. Okay. Tidak apa-apa karena tidak sirup apa-apa. Sumbernya dari air putih. Bismillah. Coconut sumbernya dari alam. Ya, apa, bro? Ya, boleh, boleh. Ya. Bapak-bapak lah, episode pertama kali ya. Episode pertama. Jadi ya, nanti Bismillah. Mungkin bisa di-upgrade jadi ke mocktail. Woi. Bisa, bisa. Ya. Langsung aja, tema pembahasan kita hari ini adalah fenomena YTTA. Nah, jadi istilah YTTA ini tuh udah cukup banyak dibicarakan, khususnya di konten-konten dan di sosial media. Makanya coba kita bahas, tapi yang kita angkat itu YTTA seputar otomotif, gitu, seputar motor ini. Karena banyak sekali ternyata kekonyolan-kekonyolan atau hal-hal yang bisa kita eksplor gitu, dari sana. Tapi sebelum itu, saya coba ngobrol dulu nih tentang sejarah atau perjalanannya motor. Gitu ya. Karena yang kita ketahui, motor itu dari zaman ke zaman, meskipun sekarang udah modern, itu nggak pernah tertinggal gitu ya. Jadi selalu update. Gitu. Yeah. Kayak misalnya yang kita banyak tahu itu ada motor dua tak, terus ada juga istilahnya motor karbu, motor injeksi juga. Sekarang teknologi makin canggih. Ya, makin canggih. Bahkan sekarang udah masuk ke dunia modern tuh ada motor elektrik juga, tuh elektrik udah masuk ya. Masuk. Nah tapi kan nggak banyak orang juga nih yang tahu tentang dari apa brand-brand motor ini atau misalnya ada motor-motor khusus yang tadi tuh sangkut pautnya dengan YTTA. Kira-kira dari Kang Idoy atau King Ags? Ya, banyak sih sebenarnya. Kalau di mungkin secara kita lihat sekarang tuh yang awal-awal dari pengembangan sepeda motor tuh mulai tahun 2000-an kayaknya. 2000-an udah mulai iya, tahun 2000-an, 2000-an ke sini tuh improve-nya tuh mulai ini. Ya, mulai mulai prospeknya tuh tajam gitu. Yeah, dari mulai tahun 2000-an ke atas nih karena teknologi seiring perkembangan teknologi juga kan makin makin bagus gitu kan. Kalau awal 2000-an, kalau kalau misalkan anak-anak sekarang nih, anak-anak sekarang mungkin ngabers lah ya. Ngabers. Ya. Pasti kalau zamanan saya tuh banyak soalnya pelopor motor matic aja mungkin sebagian orang nggak tahu yang namanya jet matic tuh, yang bentuknya kayak selancar perahu tuh dulu. Awal-awal masuk ke Indonesia tuh sebelum Mio,
Itu jet matic dulu. Oh, jadi sebelum adanya motor-motor matic itu tuh iya, jet matic-nya dulu. Jet matic dulu. Nah, dulu tuh tampangnya tuh enggak sangat tidak diinginkan gitu, kayak enggak kayak motor. Kayak bayi terlahir terus prematur gitu. Mungkin para John-John yang tahu bisa coba komen juga iya, atau referensi iya, link misalnya ya. Jet matic. Jet matic. Iya, saya kalau juga belum lahir. belum lahir ya. Jet matic dulu. Dulu tuh keluar jet matic tuh orang udah ngelihatnya sih udah, aduh, motor apa nih aneh ya? Kok motor nggak ada giginya? Yeah. Zaman dulu. Terus ada lagi yang namanya, kalau di dua taknya, matic-nya sih, kalau yang tahu tuh ada Sanex. Oh, dua tak Sanex. Matic. Dua tak oh, matic. Dua tak matic. Ya, bentuknya kayak soang kan, gitu. Dua tak itu racing, itu Ya, dua tak matic. Dua tak matic, bro. Dua tak matic loh. Satu lagi namanya GPO. Itu juga dua tak matic, paling langka. Mungkin ada teman-teman sebagian yang pernah lihat bentuk dari motor GPO yang bulat tuh mirip-mirip X-Ride 115. Nah, itu mereknya GPO itu dua tak. Nah, dua tak matic. Kalau ada sekarang yang unik banget, mungkin ya anak-anak sekarang sih jarang-jarang yang tahu ya, dulu kalau awal 2000-an tuh banyak keluar motor-motor dari China kan. Dari China yang mereknya tuh Lingjiang, Zhongfeng, Jialing, Tongpang, Tongpang, Tongpeng. Untung tebapang sama apa luar. Itu mawang itu. Oh, bukan, mawang ya. itu suplemen kalau mawang suplemen ya, suplemen tikus. Suplemen tikus. Okay. Dua tak matic ini menarik kan, kita tahu dua tak itu motor-motor gigi ya, dan biasanya dua tak tuh lebih sangat lebih mudah buat apa istilahnya standing, bayang akselerasinya lebih bagus gas di awal kayak gitu. Oh, iya. Kalau di luar kan kita kenal Honda Dio ya. Honda Dio itu kalau di angkatan saya ya, di 2000-an ke sini tuh anak-anak kelahiran 2000-an itu sekarang tuh motor idamannya Honda Dio. Di mana motor matic-nya kita kan sering, terutama saya mainnya di motor matic, dirubah-rubah biar dapat sesuai keinginan, mulai dari akselerasi dan semuanya. Begitu lihat Honda Dio dua tak dengan ciri khas kegalakan di jambakan bawahnya ya, bagus ya. Sekarang ditambah dibikin disimpan di matic gitu. Wah, udah enggak itu kebanyakan. Motor matic tanpa oli mesin. Nah, tanpa oli mesin. Tanpa oli mesin karena kan oli samping. Ini bahaya kalau bocil-bocil pada tahu dua tak matic ini. Enggak pakai oli mesin, Bro. Itu pakai dua tak ya. Iya, ada oli gearbox. Oli gearbox ada sama oli samping. Itu berarti transisi tahun 2000 ya. Ya, tahun 2000-an. Banyak orang yang nggak tahu karena pada saat itu mungkin lagi Krismon, jadi tapi ini luar biasa para bukan luar biasa. Ahli gigi kita dan ngalamin Krismon susah, bukan luar biasa lagi. Bisa upgrade pada zaman itu luar biasa. Oke, apalagi tuh matic dua tak lo? Yang memang kalau karakteristik matic dua tak tuh sama empat tak tuh beda jauh ya. Kalau dua tak tuh malah lebih smooth. Kalau saya bilang, malah lebih smooth tuh kan kalau suara mungkin tetap bising kan? Ya tetap bising, tapi kalau dari getaran mesin tuh tetap smooth. Getarannya enak, smooth. Karena juga kan bodinya yang besar juga bisa ngeredam kan rangka segala macam. Nah, saya yang sering dulu saya cobain tuh Sanex yang pernah saya cobain tuh sama GPO. GPO pernah saya cobain, itu punya rekan sih. Iya. Itu enak, emang tenaganya enak. Kalau mesinnya fit ya enak aja mak. Wah, enak aja. Kayaknya sih kalau sekarang banyak juga pasti anak-anak sekarang kayaknya lebih suka matic dua tak kayaknya ya. Kalau menurut saya kalau di kita banyak nggak mungkin sih, apalagi terutama di Bandung. Sekarang Bandung macet, overheat duluan Pak. Kan kita pakai Samori doang hari Minggu. Iya. Tapi nah itu kecuali pertanyaannya itu unik loh. Kenapa nih kira-kira matic dua tak kan kalau secara logika ya orang yang suka otomotif pasti menarik, tapi kenapa pada akhirnya sampai sekarang itu jadi nggak ramai, nggak seramai RX King misalnya. Iya, mungkin yang pertama karena awal dulu itu regulasi. Kalau RX King, FYZR itu kan kebanyakan memang hobis yang punya. Hobis yang punya, nah sekarang mulai ramai lagi karena menjadi barang rare sekarang. Banyak peminatnya, dari dulu juga memang banyak peminatnya, saya juga salah satunya gitu. Saya dari zaman SMP, motor saya nggak pernah punya pakai 4 tak. Awal saya punya tuh Force One, kalau nggak salah tuh 94 saya udah punya. 94. Bung, Anda lagi ngapain 94? Masih ikut Bapak. Saya masih belum masuk expo, belum masuk nasi itu. Iya. Game itu. Karena dulu tuh zaman dulu tuh dua tak tuh hype banget. Banyak pencitanya lah.
kalau sekarang kan motor keren-keren ya. Yeah. Kalau zaman dulu tuh stylenya udah beda. Kalau zaman dulu, kalau sekarang tuh udah motor-motor tuh sekarang stylenya udah mantap, udah kinclong segala macam. Kalau zaman dulu pakai lampu toga. Ya, mungkin ya itu bisa juga sih. Kayaknya dari look juga ya, mungkin makin sini karena lebih mengutamakan look. Karena kan kalau Matic 2 Tart tadi yang kita bicarakan tuh performa ya. Iya, performa. Kalau berbicara tentang performa mungkin bakal banyak tertarik. Tapi kalau look emang mungkin kalah. Iya, ya, penampilan. Dan juga mungkin kenapa Matic 2 Tart kurang diminati, mungkin karena dulu transisi dari 2 Tart ke 4 Tart. Transisi dari 2 Tart ke 4 Tart, belum ada Matic. Tiba-tiba kaget, apa ini motor gitu. Nah makanya diperkenalin, mulai dikenalin sama Matic 4 Tart yang mulai booming sampai sekarang. Dan 2 Tart juga kan terbilangnya lebih boros mungkin. Ya lebih boros banget. Emisinya lebih friendly sama masyarakat lah ya yang 4 Tart ini. Ya kalau sekarang makanya 2 Tart cuma dipakai weekend doang. Mungkin agak jarang orang pakai harian karena memang mental boros. Nah, boros apalagi di Bandung nih macet-macetnya. Padahal komplingan mah. Asli nak jabang ngebul, duduk kangen hari dan. Udah bukan buat kebut-kebutan. Oh, jalan Bandung udah susah buat kebut-kebutan. Ya, Bandung tuh udah. Sekarang tuh udah. Flyover juga Pasopati, lah udahlah gitu ya. Jadi para John-John di rumah yang punya Matic 2 Tart misalnya, yang sampai sekarang punya Matic 2 Tart, boleh dikomen tuh pengalamannya juga, karena ceritanya cukup menarik juga. Ya, banyak sih, banyak sih, cuma saya lupa-lupa merek. Banyak banget. Berarti tentang motor yang udah pernah dicoba, tadi kan kalau motor-motor sekarang ya udah pasti udah pernah dicoba ya. Nah, Matic 2 Tart tadi tuh udah pernah coba bongkar dan pakai juga berarti? Pernah lah, pernah. Dan kok memang komponen dalamnya ya 2 Tart pada umumnya. Dia pakai red valve, pistonnya sama. Cuman ya bedanya tadi perpindahan tenaganya. Cuman ciri khasnya CC-nya nggak begitu gede-gede. Enggak. Cuma 50cc, 80cc. 50cc. 50cc. Jadi yang di lapangan-lapangan gazebo muter tuh. Nah, itu. Ya. Kadang ada 50cc. Gotak-gotak kecilnya pakai mini GP kan anak-anak pakai anak-anak juga. Nah, itu tenaganya gede. Saya sepupu punya motor tegak kecil tuh yang mini GP, yang kayak mini GP itu saya pakai, ditanyakan pangkalan tuh naik. Padahal SpongeBob. Tanyakan gini. Tuh tenaganya mau gede. Batam itu, Batam itu naik. Iya, mau 2 Tart terkenanya. SpongeBob, Patrick. Nanti kalau mau main ke Rock Batam tuh bawa Matic 2 Tart. Cobain di sana, nunggu bus, tersesat, bodoh. Tanyakan SpongeBob. Nah, tadi menarik ya Matic si 2 Tart ini, mungkin tadi masalah regulasi terus pada akhirnya nggak dikembangkan. Padahal kalau dikembangkan mungkin bisa lebih eksponen, lebih bagus juga. Cuman ya regulasi. Ya karena regulasi juga regulasi. Kurang apa disebutnya tuh kurang ramah lingkungan juga ya, makanya makin sini. Pada akhirnya dibatasi lah motor-motor 2 Tart yang masih diperbolehkan. Ya. Nah, saya juga bergelut di dunia forensik kejiwaan manusia juga. Zaman-zaman sekarang tuh banyak juga orang-orang yang ngakalin gitu. Karena langkanya Matic 2 Tart dia bikin. Ya, benar. Dari basic mesinnya dari mana tuh? Biasanya saya lihat tuh pernah nemuin salah satu Psycho Engine ya. Dia tuh mesinnya basicnya Mio, terus ke depannya itu pakai Raking. Dibikin ada banget. Juga Jupiter MX yang atasnya pakai Satria tuh. Itu. Oh, kalau misalnya kemarin tuh saya lihat motornya MX batoknya Mio. Itu dalam kategori apa? Bukan tuh? Itu kanibalisme ya. Kanibalisme tuh belakangnya tuh Karisma, depannya udah MX. Wah, pas datang lihat anjay. Aduh, NMAX itu new. Inspirasinya emang bagus itu, belakangnya gear set ya. Ya, belakangnya terlalu kurus jadi kayak singa atau singa bulu tebal, belakangnya kurang makan gitu. Polonya gede. Tapi bagus ya antusiasme di masyarakat kita tuh, maksudnya kreatifnya tuh bagus sekali gitu ya di motor ini. Dan jangan ragukan insana kreatif Indonesia. Dan bahkan ya itu tadi masih banyak dikreasikan gitu di motor ini. Padahal kan itu lumayan harus dilas segala macam. Iya. Tapi saking luar biasanya secara niat ngerombak itu jadi sesuatu hal yang emang luar biasa juga sih. Intinya sih kepuasan hati sebenarnya. Kepuasan hati. Ya. Jadi, ya orang kaya duitnya gak habis-habis ya gitu. Okay. Nah, masuk ke tema kita itu tentang YTTA. Jadi YTTA ini sebuah singkatan ya bagi yang belum tahu.
yang tahu-tahu aja. Nah, yang tahu-tahu aja. Fenomena ini tuh tercipta atau terlahir sebenarnya sekarang-sekarang tuh lagi booming. Jadi bukan cuma di otomotif, tapi banyak juga nih dari makanan, dari tempat juga. Yeah. Jadi istilah ini tuh sebenarnya istilah yang global atau universal yang bisa dipakai buat apa aja. Cuman emang selalu ada keunikan tersendiri gitu. Nah, kira-kira kenapa sih orang bisa tercipta YTTA tadi? Kayak berarti kan nggak semua orang yang mengetahui nih hal unik ini, hal luar biasa ini. Nah, bagi orang-orang yang nggak tahu nih, kenapa bisa nyampe nggak tahu gitu ada hal unik? Mungkin karena YTTA ini berkembang di satu komunitas. Okay. Di satu komunitas. Jadi ada orang yang memang pure menyukai itu. Iya. Relasi. Tapi rata-rata dari satu komunitas, mereka banyak sharing, banyak ngobrol. Yang si A nyoba A, yang si B nyoba B. Nah, akhirnya saling coba-mencoba. Kalau di Indonesia kan kita habitnya tuh latah. Jadi kalau orang misalkan motor ini, gua pakai ini enak, cobain langsung. Padahal belum tentu itu cocok dengan karakternya dia, iya, gitu. Enak dengan, belum tentu nyaman. Nah, itu dia. Enak belum tentu nyaman, gitu. Iya. Nah, itu. Jadi dari komunitas-komunitas, sebagian komunitas, dari apa? Komunitas ke komunitas, gitu. Nggak meluas sampai ke seluruh masyarakat yang pakai juga. Kan di Indonesia, di Bandung, jangan di Indonesia, ya di Bandung juga. Emang pengguna motor kan bukan cuma anak muda. Orang tua, aki-aki, ini semua pakai, gitu. Iya. YTTA di kalangan generasi muda tuh sekarang yang lagi ramai apa? Kalau buat di sekarang tuh kayak ya bilang karena komunitas itu, karena lebih ke hobi dan juga selera masing-masing. Nah, di kaula angkatan saya tuh sekarang udah ada yang etik-etik semua. Terus ada yang botak-botak semua. Terus klasik-klasik sebenarnya mereka mengklaim YTTA ya, karena mungkin tadi salah satunya udah tersebar tuh beberapa segmen, dan juga ya yang awam sekarang segmennya juga ya pasti daya lian gitu. Kayak Beat, kayak motor-motor ya tergantung di mana lingkungan kita hidup sebenarnya. Pasti kita ngikutin. Saya gitu. Pernah lihat tuh postingan Beat Street disebutnya tuh YTTA tuh sama nggak tahu bocil dari antah berantah mana nih. Yang tinggi-tinggi aja. Yang tinggi-tinggi aja. Kontradiksi ya. Yang tahu aja tapi yang tinggi-tinggi aja. Jadi nggak salah itu. Beat Street, YTTA, cuman mungkin nanti ada terjemahan lanjutan yang tinggi-tinggi aja. Okay. Itu YTTA menarik juga ya di dunia motor masuk. Nah, sekarang tuh banyak, makin sini makin banyak juga yang pakai istilah YTTA, tapi didefinisikan ke hal-hal yang kurang, bukan kurang bagus, tapi unik. Ke hal-hal yang unik. Contohnya misalnya kayak masukin kamper ke tangki bensin. Nah, gitu. Ya mungkin dari sebagian orang yang awam tuh aneh, tapi apakah ada penjelasan khusus? Ekoresi. Yang kita tahu tuh biasanya oktan up, naikin oktan dan lain-lain nih. Kamper. Iya. Ya saya bilang tadi orang Indonesia tuh latah. Penelitiannya pun enggak ada gitu kan. Kalau mau naikin oktan mungkin ada beberapa produk kayak booster, kayak apa tuh deh? Oktan up itu kan banyak gitu. Mungkin karena yang pertama murah. Bisa minta juga mungkin dari tetangga ya. Dicoba. Dicoba, tapi dia tuh enggak mikirin efeknya gitu kan. Kamper tuh tidak bisa larut sepenuhnya di dalam bahan bakar. Nantinya malah terjadi penyumbatan, penumpukan karbon, mungkin pengikisan di ruang dinding silinder juga gitu. Nah, itu efek-efek yang memang sebenarnya bisa terjadi. Cuman ya baik lagi sih, karena penasaran biasanya orang tuh pakai. Mungkin dia juga ada pertimbangan khusus karena searching kandungan-kandungan terus. Ya mungkin. Tapi penelitian lebih dalamnya nggak ada. Ya itu tadi after testnya tuh kayak kamper ini kan sebenarnya buat istilahnya sifat bendanya tuh memuai kan. Dimasukin ke cairan, habis mungkin masih tetap bakal ada sisa-sisa kraknya itu kan. Dan mungkin ada yang sebagian bilang pakai kamper jadi enak, bukan motornya yang berubah, tapi sugestinya yang berubah. Jadi ngerasa motornya lebih enak gitu. Maksudnya dalam sama-sama motor aja. Itu kan ada lubang keluar masuknya si bensin kan, ke kalau misalnya ke injeksi ya injeksi, karbu ya karbu. Ini kamper kalau udah ukurannya segini masuk ke situ kan, kalau di karbu ya masuk
kalau misalnya sebenarnya kemungkinan bakal masuk kan? Sebenarnya sih ada filter di tank itu. Oke. Mungkin ya lebih masuk mungkin partikel-partikel kecilnya. Nah, partikel kecil ini yang bisa masuk kalau di karburator ke main jet, bisa masuk juga. Itu kalau tidak terurai semua gitu kan. Efek parahnya sih malah ke ruang bakar, ke klep, ke piston, dinding silinder itu bisa ngerusak. Kalau memang pengen akselerasinya lebih bagus, lebih enak motornya, ya modal dikit, beli bahan bakarnya agak mahal dikit. Ya. Jadi pernah pakai kamper ke motor? Enggak pernah, betul. Cuman menurut saya mah itu tujuannya pakai kamper mungkin bukan lebih ke naikin oktan atau apapun itu, mungkin sekalian fogging gitu di kamar mandi entah di mananya gitu, banyak tikus atau kecoa gitu sih. Karena tikus sekarang udah merambat kemana-mana ya, bahkan ke politikus-politikus, bukan ke pemerintahan. Itu emang bahaya. Ada juga yang pakai minyak kayu putih, pernah dengar nggak? Oh iya. Nah, gitu. Minyak kayu putih masuk ke mana? Ke ruang tempat bakar. Jamur wing sih. Apalagi zaman kalau zaman dua tak mungkin bagus pernah ngalamin. Saya pernah nyoba. Minyak kayu putih terus pakai minyak bekas goreng jengkol. Weh, bagus ya. Pakai pernah pakai ini Bimoli saya pernah. Bimoli. Bimoli. Ke bensin? Bukan karena sengaja ya. Karena saya enggak punya duit loh zaman itu. Bimoli masuk ke bensin? Iya, sama air aja dia pisah kamar. Kalau sama bensin masih bisa nyatu dia. Saya lihat dulu kan masih bisa nyatu, cuman baunya bau kerupuk. Asli bau kerupuk. Kebayang nih. Asli bau kerupuk. Motor dua tak kasih motor kasih bensin Bimoli. Heeh. Dan itu enggak bisa lari. Tukang nasi goreng keliling. Mesinnya sangat berisik. Benar, saya ngalamin. Pakai Bimoli pernah. Saya pakai minyak telon, bukan minyak telon, minyak kayu putih. Pernah. Nah, efeknya minyak kayu putih itu kasihan sama yang di belakang. Ke mata tuh perih. Itu bagi orang yang pakai minyak kayu putih, aduh itu sangat kejam ya. Kebayang nih, habis bensin, gak bisa minta uang, ada minyak kayu putih yang si mama. Lebih sambil. Ke apa ya, kebeli bensin tapi gak kebeli oli samping kan. Pakai oli samping. Nah, kayu putih ini, cina. Ajar aja. Ya. Kalau zaman dulu kan saya itu karena terpaksa gitu kan, uang jajan pas-pasan. Oli samping habis, ya udah. Pakai punya mama dulu, masukin. Asal bisa nyampe sekolah aja udah. Ya TTA-nya udah out of the box. Nah itu kan tadi ke arah-arah yang unik ya. Tapi ada juga nih, ya TTA yang arah-arahnya tuh positif. Kayak ngasih referensi itu. Kayak misalnya ada ya TTA tentang ngasih tahu produk A, produk B. Yang kualitasnya bagus. Yang kualitasnya bagus. Tapi ya balik lagi tadi, banyak orang yang kadang tidak mau mencoba gitu ya. Banyaknya tuh nggak mau mencoba, padahal ini referensi udah bagus ya, TTA udah baik pengalaman, tapi masih banyak yang nggak mencoba nih. Nah pernah nggak sih lihat nih kata orang referensinya bagus tapi kenapa nggak mau nyoba? Lebih ke apa ya, sudah biasanya, mencintai brand yang iya mungkin ada atau dari brand sebelah yang lebih menarik ataupun sudah terpercaya, ataupun lebih ke takut mencoba-coba gitu kan, ataupun budgeting juga. Oke, ya ya, setuju. Apalagi ya? Ya kan kita juga ngasih referensi orang nih. Kali ini bagus loh dipakai. Harganya berapa dia tanya? Sekian. Oh. What? Gitu kan? Saya ada, bisa pakai oli setengah dana pelajar gitu. Kalau sekarang. Belajar gitu kan. Itu referensi bukan gak diikutin, tapi dia lebih ngelihat cost-nya aja dulu gitu. Dana pelajar. Jadi salah satunya di harga berarti ya? Harga. Salah satu. Yang faktor. Pertama harga, yang kedua mungkin takut coba-coba juga bisa. Ya kayak saya sih kalau lihat ya TTA seblak, wah 25.000 cobain. Oh ya TTA yang lain, kopi misalnya, yang mahal ya pasti nanti dulu deh. Kayak motor juga mirip-mirip gitu ya. Iya sama, gitu, ya, sama. Kayak dana pelajar Abu Dhabi gitu. Beda, beda gitu. Ada dana pelajar Abu Dhabi sama Topakal. Juaruga. Dana pelajar. Iya. Oke, nah kita ini ada beberapa video yang nanti mau di-react. Tentunya ini tuh dari para John-John di luar sana. Video-video yang diklaim sebagai YTTA gitu ya, yang semua orang tuh kurang mengetahui juga. Nah, nanti coba kita bahas. Nah, tadi ya kita coba bahas dari sudut pandang ahli gigi, dari mana sudut pandang tentang lokalnya mekanik Setiap Budi kayak gimana. Diminum dulu boleh? Boleh. Sambil saya mempersiapkan video pertama. Tadi nungguin ditawarin. Rasanya kokonat? Ya bayangkan aja kokonat. Netral sih. Oh, netral. Kayak air aki. Seperti itulah.
perubahan sugesti. Nah, sugesti benar. Nah, itu sugesti ini air aki enak ya. Dari air minum motor juga dipaksa sugesti bisa ya. Bisa. Yang harus dipaksa pertama, berpikir kasih pertalin. Oke, video pertama. Nah, ini kita ada di sini oli samping di awal bulan. Oke, oh, samping pertengahan bulan. Ide-ide ini sumit, masuk ke mid. Akhir bulan ya. Iya, kalau pedas loh. Ini tuh bisa dibilang ya Tata, maksudnya apakah betul dalam satu bulan mengganti brand oli dengan apa dengan kualitas yang berbeda itu diperbolehkan gitu, dan ada ininya nggak sih ke mesin, pengaruhnya nggak sih? Kalau memang kalau oli samping ya, kalau memang dia pakai sistemnya masih terpisah, satu bulan untuk tiga kali ganti oli samping ganti merek kayaknya nggak mungkin ya, soalnya memang itu dicampur gitu. Yeah. Cuman pengalaman saya penggantian oli samping dari satu merek ke merek lain tuh nggak banyak berpengaruh, mungkin berpengaruhnya ke yang pertama tuh ke suhu mesin aja sih, suhu, suara, sama di apa akselerasi di putaran tinggi. Yeah. Nah itu terasanya di situ, kalau misalkan untuk harian aja yang kawasan sini yang nggak terasa, aman ya, aman aja sih ya. Karena kan sama-sama pelumas juga gitu. Mungkin dari kualitas si olinya juga sih yang berpengaruh, kayak motul kan kayak palu juga di putaran tinggi itu kerasa banget bedanya, karena saya ngalamin juga gitu kan. Di putaran tinggi itu ya, kalau olinya bagus ya enak-enak aja gitu, nggak begitu nggak lepas gas tuh nggak dari itu. Ahli gigi nih, masuk ke gigi nih, gigi motor nih. Kalau dari saya pribadi sih lebih ke apa ya, pengalaman sendiri sih ya. Dulu pernah punya ya, pinjem motor Batak juga, pinjem ya. Jadi disclaimer dulu, pinjem bro, pinjem ya. Lalu saya punya, ini pinjam. Ya, jadi kayaknya tuh oli samping satu botol tuh bisa sebulan bahkan lebih, tapi tergantung ya. Tadi kata Pak Agus gimana dia, apakah sistem oli sampingnya masih udah dicampur atau masih dipisah, dan pun pemakaian kita jarak perharinya berapa sih? Karena kalau pengalaman pribadi sih yang tadi yang pertama ya, yang di awal bulan itu motor saya bisa sampai satu bulan lebih lah dikit di berarti kemasan 1 liter ya. Mungkin ada yang komunitas-komunitas yang suka touring itu kemungkinan satu bulan langsung bisa ganti ya. Tapi intinya sih nggak berpengaruh ke motor. Jadi buat para John di luar sana, ini salah satu referensi ya TTA buat survive. Kayak tadi misalnya kalau emang jauh dari dana apa istilahnya pelajar Abu Dhabi, nah bisa pakai trik ini gitu ya, ya TTA. Oke, next. Di sini masih di seputar oli. Ini banyak banget yang masuk ya tetap seputar oli. Nah, ini tuh oli Shinexo. Jadi lebih ke oli-oli ini tuh sekarang banyak brand-brand yang bermunculan yang masuk kategori TTA, dan menurut mereka tuh bagus-bagus semua gitu. Nah, kira-kira si oli-oli ini tuh gimana gitu? Menurut pandangan dari sang ahli gigi dan top montir ini, maksudnya ada emang ada oli yang TTA yang benar-benar bagus, atau itu teh cuman sebatas lah marketing atau apa? Iya. Salah satunya tuh yang katanya oli dari Arab tuh. Oli dari Arab. Arab Saudi. Tapi oli semua dari oil base tuh dari Arab. Iya. Kan? Tapi kan dengan langsung ngasih mungkin olinya. Kebutuhan kendaraan di tiap negara tuh berbeda-beda. Okay. Kita kan nggak asal gitu. Jadi winter tuh nggak guna sebenarnya. Bisa sih kalau ke rumah salju bawa motor jadi bersalju. Ya. Soal ini apa tadi? Lebih ke merek. Lebih ke mereknya sih kalau ini. Jadi banyak sekarang yang bikin konten tuh merek-merek oli tertentu tapi di label ya TTA. Nah kita kan perlu explore lagi gitu. Untuk ya gitu. Jadi saya dulu ya, bagus ya? Boleh. Kalau menurut saya sekarang kan ya, sekarang tuh makin banyak brand-brand oli ya. Ya bisa dibilang kan tadi ya TTA. Gimana ya, itu lebih ke pasarnya dulu sendiri. Mungkin dari bengkel kecil dulu pemasarannya dari brand-brand tersebut, dan terus misalnya saya yang nyobain, wah enak kan, dari mulut ke mulut lah gitu. Makanya yang tahu-tahu aja, dan biasanya yang nyari tuh yang
memang gimana si oli brand tersebut tuh memang enak Nah, dan murah biasanya. Biasanya murah tapi berkualitas kadang ada gitu. Biasanya di brand-brand lokal. Ya. Brand-brand lokal kita tuh banyak ada yang apa ya, harganya benar-benar pasar kita gitu, miring lah. Ya. Tapi kualitasnya duhai gitu. Jadi ya perlu tadi ekspor lagi, terus perlu menyesuaikan ya yang tadi King Agus sebutkan. Ya Teta itu salah satunya terlahir dari harga bisa jadi yang emang gak sesuai. Ya. Yang kedua mungkin ada kecintaan brand sendiri juga yang udahlah main aman ini trusting, gitu, value trusting ya. Juga karena ya value juga udah didapat. Terus yang ketiga mungkin dari yaitu brandnya perlu dieksplor lagi dan perlu makan banyak waktu, pada akhirnya muncullah gitu ya istilah-istilah JTTA di Oli dan orang-orang juga pada akhirnya kayak motor tadi tersegmen dengan sendirinya gitu, saya milih ini, dia milih itu, dia nggak klaim JTTA karena emang segmennya udah masuk ke sini mungkin dan yang lain hal. Royal itu bonus, ganti oli itu harus. Okay. Jadi ini lebih ke pesan moral lah ya. Pesan moral. Kalau ganti oli itu harus meskipun Royal gitu. Royal itu, dalam hal apa nih? Royalnya dalam hal apa nih? Enfield. Bukan. Royal mungkin Enfield. Kebanyakan karena orang juga pakai kendaraan itu untuk kegiatan sehari-hari, buat kerja, buat apa gitu kan, untuk main dan sebagainya. Mungkin banyak orang juga nggak, passionnya bukan di otomotif, bukan di motor, bukan di mobil gitu kan. Makanya kadang mereka tuh nggak merhatiin perawatan, kadang ya merhatiin perawatan. Ganti-ganti oli aja, paling orang tuh kadang ada beberapa alasan. Yang pertama tuh lupa, ya. Yang kedua sibuk. Yang ketiga tuh Royal jalan-jalan budgetnya yang mungkin yang habis ya, budgetnya mungkin yang habis. Yeah, yeah. Nah, ini sih pesan moralnya mungkin lebih ke apa ya, mengingatkan kita bahwa kendaraan tuh kalau kayak sekarang tuh kayak kaki ya, kayak kita gitu. Memang kebiasaan kita naik kendaraan, begitu kita jalan kaki masa kita ke tempat jalan kaki kan nggak mungkin juga. Yeah, yeah, yeah. Bisa juga naik Grab atau naik apapun ya. Kendaraan online bisa on time nggak gitu kan masalahnya. Nah, makanya pesan moral di sini ya cobalah lebih care buat kendaraannya, hanya untuk mungkin sekedar ganti oli dan selesaikan yang lain gitu. Coba juga lah anggap kalau motor kita itu bukan kendaraan aja, cuman sebagai teman. Nah, kalau kita pakai feeling oh iya teman, jadi kita harus lebih care, lebih memperhatikan segala sisi terutama di oli. Jadi ya apapun pekerjaannya, apapun backgroundnya, basicnya, intinya ganti oli itu harus. Jadi mau Anda di sini sebagai hakim, kerja sebagai mekanik, kerja sebagai kasir, kerja sebagai pemain bokep, tetap harus ganti oli ya, karena itu kebutuhan gitu. Jadi Anda makan minum ya motor juga sama. Berarti ini meng-counter statement di mana ada yang bilang ganti oli itu marketing. Coba deh nggak usah ganti oli Anda. Coba deh. Nih jangan dulu dicoba. Yeah. Tiap hari itu kadang suka ada mahasiswa atau ibu-ibu yang datang masuk terus mogok dilihat ceket gitu ya. Dan kelihatan olinya ternyata nggak ada gitu sampai surut kayak gitu. Berarti kan ganti oli itu bukan cuman mengganti oli yang hitam jadi bagus lagi, tapi oli itu bisa menguap di dalam mesin tuh. Jelas. Makanya harus diganti kan. Turunnya jadi kualitas membuat si oli itu bisa cepat menguap dan ketika menguap olinya udah. Karena udah memang ada. Setiap oli itu ada titik didihnya. Ya. Ada penguapan di situ. Nah, memang kalau patokan di kendaraan kan misalkan di motor 4.000 kilo harus ganti oli. Itu sebenarnya buat patokan. Karena sebenarnya running time-nya si mesin itu nggak ada patokannya. Kita manasin motor juga itu udah running kan ya. Jadi kalau kilometer itu sebenarnya buat patokan aja. Yang lebih pasti sih memang kalau misalkan jarak 3 bulan dipakainya mobile terus, macet, panas, nah itu ngaruh banget. Lebih baik penggantian alunya tuh lebih dipercepat gitu lah, dipercepat. Jangan sampai kan patokannya biasa saya 3 bulan. Ya 3 bulan musim hujan tuh enggak macet gitu kan. Enggak masalah. Ini
musim panas, macet-macetan, yeah, tetap pengennya 3 bulannya macet kan mesinnya gitu kan. Betul, karena olinya menguap. 3 gitu bulan kan, dia bolak-balik Papua Nugini ke Pulau Jawa kan. Yeah. Itu nggak bisa 3 bulan. Dia cuma kilometernya juga kalau jauh, cuma pakai di perumahan keliling-keliling doang ya awet. Iya. Yeah. Oke, apa gitu kan. Patokannya tuh 2, ada yang waktu tuh bisa juga karena kalau misalnya patok ke kilometer, si motornya nggak jalan, ya tetap aja tetap harus diganti ya. Iya, karena ada kondisi mesin kan. Iya, kalau begitu oli kan bisa terkompani, terkontaminasi. Nah, itu dia sama udara kan. Udara tuh kayak ini lah. Ya. Oli juga sebenarnya bisa terkontaminasi udara saat dibuka. Saat dibuka, saya pernah nyobainnya. Oli baru saya buka, saya bolongin, saya simpen. Sebulan jadi aneh loh. Oh. Encer banget. Kayak bimoli. Iya, iya, iya. Nah, saya pernah coba sendiri gitu. Saya penasaran, kan ini ada expired-nya nggak? Oli ini kan pelumas ya, Bang. Pemikiran saya gitu. Saya pernah cobain di rumah sendiri, iya, dibuka. Bagi yang pengen penasaran, tuh cobain deh. Anda beli oli, buka tutupnya kemasannya, biarannya sebulan. Selama ini tuh mungkin Anda-Anda semua yang nyoba tuh susu murni dibuka, langsung asam. Oli juga ternyata masih bisa. Saya tapi jangan bingung, dicoba. Iya, jadi jangan dicoba. Kalau misalkan ada oli, ada budget lebih, bolehlah kalau bisa penasaran beli olinya satu gitu, bukain iseng aja, bisa bukain simpan aja udah sebulan, nanti perbedaannya di begitu dibuka Anda tuangin, nanti setelah sebulan kemudian ya, Anda tuangin juga itu beda banget, terutama saya buat salamin, sales kan dia kan mereka orangnya pemasaran kan suka coba aja kayak gitu ya. Coba jadi, kayak jadi gitu. Anda nih mau closing satu orang satu bulan dia. Closing satu bulan simpan di rumahnya. Bulan berikutnya datang closing. Ya. 50.000. Satu bulan cair. Ya ya. Tadi berarti patokannya bukan cuma waktu, kilometer juga sama. Kalau ya, misalnya patokan aja di waktu, ya Anda bolak-balik Jawa misalnya Jawa Bandung atau Jakarta Bandung tiap hari itu juga kilometer. Si oli ya, juga itu bisa menyusut ya, kapan saja ya, saya bilang tadi itu running time-nya mesin itu nggak ada hitungannya. Itu cuma patokan aja kalau misalkan kita pakainya luar kota terus, itu Jawa apa? Misalkan ke Jogja apa, bolak-balik Bandung tiap hari, misalkan pergi subuh, berangkat, pergi subuh, pulang sore gitu kan, tiap hari kayak gitu, kurus. Itu penggantian olinya juga harus harus dicek juga kan. Okay. Harus dicek olinya, jangan, PDA ini baru seminggu dipakai, padahal saya bolak-balik ke Tegal, terus dari Tegal kemana gitu kan, baru seminggu gitu. Iya. Pedena nyebut baru seminggu, ibu makan Bandung Tegal. Iya, Bandung Tegal gitu kan, baru seminggu kan banyak gitu. Amek. Perawatan tuh wajib, jadi ganti oli itu bukan marketing, tapi emang Perawatan. Perawatan dan itu kebutuhan motor. Kalau Anda bisa ngobrol sama motor, motor yang minta gitu ya, bukan marketing. Bukan cuma oli pelumas, jam tangan aja ada pelumasnya. Oh, ada. Manusia pun ada pelumasnya makanya. Ya, bukan marketing. Ada pelumas manusia? Ya ada. Ini kan minyak ini. Oh, minyak di muka juga pelumas kan. Ini biar enggak kering. Enggak kering kan pelumas. Oke. Ini agak mulai melenceng ke arah-arah ya kan, pemasan. Berarti kan bukan marketing kan? Itu kebutuhan. Iya, iya, setuju, itu kebutuhan. Jadi gitu, coba aja ajak ngobrol motornya, siapa tahu nanti ngejawab ya malam-malam gitu kan, pakai sarung aja udah teras depan ya ngobrolnya. Next video ada di sini nih. Nah, ini yang bisa dibilang lagi rame, ada yang bilang kontroversi juga. Oke, siapa ini? Banyak ya. Di sini dari head pakai oli diesel. Kondisi head pakai oli diesel. Bersih banget. Oh, bersih ya. Segitu bersih, Pak. Ya, bersih segitu. Bersih mungkin ini ya beli baru terus. Oh, iya. Ini kita enggak lihat. Enggak lihat pas proses pembongkarannya ya. Yeah. Cuman kita ini nih mungkin. Nah, gimana nih? Ini banyak yang bisa dibilang pro kontra juga ya, kontroversi. Apakah betul atau ada penjelasan tersendiri? Mau dari ahli forensik dulu? Silakan. Ahli gigi. Silakan. Kalau dari saya ya, lebih apa ya? Murtad dari oli mesin bensin ke oli mesin diesel tuh. Murtad. Saya kurang tahu juga soalnya saya belum pernah pakai dan belum pernah lihat langsung kondisi fisik dalamnya gitu. Nah, takutnya tuh apa ya? Saya ngambil statement yang salah. Iya. Ya lihat dari video ini mah lihat dia ya bersih, cuman
kalau di dari oli bensin pun ada yang bikin bersih, ada juga bukan dari oli diesel aja. Cuman kelebihannya biasa tuh saya dengar-dengar yang pakai oli diesel tuh rata-rata abang-abang ojol ya, dimana kan karena oli diesel tuh dia lebih kuat panas ya Pak. Ya karena lebih kental. Ya, pengelupannya tuh lebih sedikit. Nah itu karena dia lebih kental dan juga lebih kuat panas. Nah dimana digemarinya sama abang-abang ojol yang sehari bisa 400 kilo. Yang emang dipakai intens seperti ya. Oke, nah di sini ada komen nih dari Didot Klenceng, itu karena oli diesel banyak mengandung deterjen, tapi tidak didesain untuk pelumasan kopling basah. Nah ini kayaknya agak bagus nih komennya, gimana tuh? Banyak mengandung deterjen, berarti emang cairan pembersih. So gitu, pakai so gitu. Sebenarnya kan pembersihan di pada pelumas itu dia bekerja memang fungsinya untuk itu, selain mendinginkan, melumasi, membersihkan. Apa lagi tuh? Melumasi ya, dan melumaskan beda, tapi ya sama. Meredam noise, getaran, suara. Oke. Pendingin juga. Pendingin juga, itu ya. Itu fungsinya oli itu di situ, pelumas di situ. Gitu. Jadi memang bukan, maksudnya bukan mungkin bukan deterjen kayak buat cuci. Itu ya. Mungkin istilah deterjen ini lebih ke kandungan, mencuci ya, kandungan pencucinya emang. Iya. Mungkin oli diesel lebih banyak, tapi cuman tidak didesain untuk pelumas kopling basah. Ya memang benar, kalau mobil diesel kan koplingnya nggak direndam. Oke. Tapi ini di atasnya ada lagi nih, Boedi titik, saya pakai Meditron SX, mantap, kopling nggak selip. Nah, ini dua orang ini kayaknya harus diperdebatkan. Oh iya. Ini dia pakai koplingnya nggak motor, slip. Dia motor kopling nggak selip karena dia pakai NMAX. Enggak, bukan. Mungkin mungkin dia pakai tuh dengan apa ya, RPM menengah ke bawah, jadi banyak kopling slip ya. Itu saat RPM tinggi dirasa, apalagi kalau kita misalkan dari 8.000 10.000 gitu kita langsung bejek pas kopling, nah di situ baru kerasa. Kalau cuman 6.000 4.000 kayak kenaikannya tuh teratur tuh nggak akan terlalu terasa ya. Iya, kalau langsung biasanya mulai agak keras. Ya makanya diciptakan per kopling lebih keras tuh buat itu. Oh, kalau dipakainya cuma geleyeng itu mau kerasa bos. Iya, gitu. Apalagi orangnya dia mungkin tidak perasa gitu. Penting motor pecut cepet. Cowok ah logika cowok. Mungkin tidak perasa gitu kan. Emang rada agak beda sih. Cewek kan perasa. Cewek perasa. Mungkin kalau perasaan udah isi bensin. Kayak gitu. Perasaan baru ganti oli. Iya. Jadi tadi yang kata Kang Ido itu salah satunya untuk oli diesel emang sebenarnya nggak diperbolehkan atau nggak dilarang. Sebenarnya bisa aja. Silakan aja. Karena memang sama-sama pelumas, emang bisa ketahanan panasnya juga lebih tinggi sebenarnya. Iya. Yeah. Diesel itu lebih panas. Karena memang mesin diesel tuh yang pertama tuh lebih panas, terus asamnya lebih tinggi. Jadi memang oli diesel tuh di desain untuk menetralisir asamnya dari sulfur yang memang tinggi di solar gitu. Nah, mungkin kan kalau tiap orang pakai solar karena lumayan harganya kan. Makanya ya oli diesel ini diciptakan untuk itu gitu sebenarnya. Cuman memang karena satu lagi yang bilang tadi kan apa namanya? Latah dicoba. Ya. Ada yang bilang juga mesin diesel itu bersih katanya. Ya kalau Anda juga dengan penggantian oli yang rutin itu pasti bersih, nggak usah pakai diesel gitu. Iya. Nah itu salah satu tadi nyambung pembahasan sebelumnya. Jadi motor beat saya juga udah 96.000 kilo. Saat dibuka ya bersih karena rutin ganti oli. Ganti oli ya. Terus oli diesel itu kan memang lebih kental ya. Yang pertama tuh memang penguapannya lebih sedikit. Terus tuh suaranya lebih halus ya karena kental. Cuman kalau misalnya memang terbiasa pakai oli diesel, saya nggak melarang ya. Kalau memang terbiasa pakai oli diesel, jangan insap dulu, begitu balik dia ke yang seharusnya bensin, gitu. Pasti banyak perubahan gitu, suaranya lebih kasar. Iya. Terus ada mungkin akan ada yang lain. Jadi gitu, si kan mesin itu harus coba apa? Ibaratnya tuh penyesuaian. Lagi. Mesti engine flush itu kalau misalkan di engine flush juga kalau pemakaiannya udah lama tuh harusnya dibelas sih. Bearing-bearingnya diperiksa gitu.
itu bakal terasa gitu. Jadi itu pilihan sih tetap dikembalikan pada para John-John tadi. Kalau emang kebutuhannya intens dan mau si olinya nggak cepat nguap, ya bisa aja oli diesel. Kalau pengen lebih kental juga banyak sih oli buat bensin lebih kental. Nah itu ya, banyak variannya juga sih. 40, yang 50 juga ada gitu. Terus ada istilah kan apa, karena biar itu sangkut pautnya sama marketing tadi itu. Oli diesel nggak diekspos atau nggak apa, biar si oli bensinnya. Sebenarnya sih awalnya karena mungkin oli diesel tuh lebih murah. Tapi sekarang mulai naik gitu. Karena laku. Nanti udah apa, oli dieselnya udah mahal, balik lagi ke bensin, nah itu. Jadi ya, sebenarnya brand tertentu juga kadang dia ngeluarin oli bensinnya ya, oli dieselnya ya. Iya, gak ada, gak ada istilah bukan marketing, bukan gitu, marketing kan? Ya. Maksudnya menutupi oli diesel, sebenarnya oli dieselnya bagus, tapi di up-nya yang ini. Tapi ya brand tertentu juga dia ngeluarin. Iya, biar kedua-duanya. Oli motornya tetap laku, padahal kayak Pertamina juga kan ngeluarin bensin diesel nggak bakal rugi. PTT juga ngeluarin bensin buat diesel juga gitu. Kalau misalkan dieselnya lebih laku ya lihat produksi diesel dong, nggak bakal rugi gitu. Dan kebetulan saya di penjualan juga, jadi biasanya naikkan harga tuh ya by demand tadi. Kalau permintaan udah tinggi biasanya udah pasti naik. Pasti naik. Karena oli diesel juga banyak permintaan. Nanti salah naik lama. Ya, salah sampai balik lagi ke enduro nih. Sayang, kasihan mesinnya nanti berisik loh. Oke, nah ini terakhir, video terakhir dari m.firmansah_16. Di sini captionnya tuh yang paham-paham aja. Yang paham-paham aja satu, kayak gini itu? Tangannya. Ada 10 biji. Oh, yang tadi. Yang tadi kita bahas. Yang tadi ya. Kamper itu ya. Kamper. Ini kayak permen marble. Kamper, ini fix kayaknya kamper sih. Coba kita lihat komen-komennya. Yang kamper-kamper aja. Lukas masukin ikan bang biar jadi akuat. Thank you. Wow. Nah, jangan bro, asapnya jadi sangat beracun. Tadi yang kata. Buat tikus. Nih kebayang di stopan, dia pakai kamper, dua atak, terus di belakangnya, wah. Kok UGD gitu kan? Gak tahu kenapa. Dari beracun. Jadi kok pengen banter numpak. Oh, challenge. Ini nanti coba translatein ya, tim kreatif bahasa. Kalau mekanik ya? Gue dipakai kapur barus supaya irit, terus supaya bersih tuh tangki irit. Oh, ada kapur barus juga nih. Iya. Barus. Definisi iritnya dari mana ya? Jadi ada kapur barus. Ini yang ditakdirkan untuk berhadapan dengan kecoa semut. Ditakdirkan, dimasukkan ke dalam. Berarti dia juga kalau pengeluaran baru irit ya bisa. Campur minuman ini ke kapur barus biar hidungnya lebih irit gitu. Jangan pakai kapur barus. Oh, langsung dijawab nih, Bapak Doeng. Kemungkinan bisa beresiko, ada cara lain seperti ganti mesin H2 atau mesin 1000cc dan lainnya. Itu bukan solusi ya. Aduh, bukan solusi, Pak. Yang namanya motor kencang itu ya bensinnya boros. Saya pernah nih pakai motor Mio 2004, bensinnya boros tapi gini terus itu. Gini deh gimana, gini deh tidur atau gimana? Ngetayep. Kalau bahasa Thailandnya tuh ngetayep. Banyak ngetayep. Faktor kalau bensin boros tuh. Mio tuh mau irit, oh no. Jadi nggak selalu yang boros-boros itu motornya kencang ya. Yang beda 800. Nah, ini bagus nih. Sehar kecil underscore beda 850 perak sama turbo kamper plus oktan 0,7, masih jauh dari turbo. Kalau mau ngejar nih. Oh, jadi kayaknya ini kamper juga berarti ada plus oktan 0,7-nya dia. Emang udah ada perhitungan kayaknya ya. Emang benar naikin kamper oktan. Kamper. Ya, masalahnya dia rumusnya dari mana gitu. Dia bawa ke lab mana gitu. Mungkin dibawa ke lab mungkin ya. Pernah dicoba di lab mungkin. Kemungkinan. Kan dari pihak Pertamina juga dia pakai laboratorium yang budgetingnya nggak murah. Okay. Setiap produsen bahan bakar juga mengeluarkan budgeting hampir triliunan. Nah kalau cuma pakai gini doang gitu kan. Bisa naikin oktan. Hancur. Berarti orang-orang yang bikin bahan bakar tuh masih pinteran si Bapak ini kayaknya. Iya. Mungkin dia bisa bikin bahan bakar dari sari kedelai. Mungkin air putih ini dipakai keringat katak. Mungkin bisa jadi bahan bakar juga. Mungkin okay. Ya. Saya kurang paham. Ya maaf-maaf aja gitu. Cuman saya kasihan aja gitu dari Pertamina. Ya mungkin ada perhitungan tersendiri juga. Atau diskusi di forum-forum tertentu. Yang tadi kaitannya dengan YTTA. Tentang kamper itu ada plus nilai aktannya. Kalaupun ada tapi ya mau digunakan silahkan. Ya mau nggak digunakan kalau juga. Kalau digunakan bebas sih. Silahkan. Kendaraan-kendaraan Anda yang rusak Anda, yang budgeting juga Anda gitu kan.
bebas aja sih, boleh-boleh aja gitu. Cuman yang jadi pertanyaan di kepala saya sendiri tuh, nah yang bikin tren-tren kayak gini nih, ya. Dia tuh resepnya apa gitu, oh. Dari mana dia pencetusnya gitu, hmm. Yang pakai ini nih, apa, kamper gini tuh, baru, ya gimana pertamanya iseng. Duh kompresi saya 12,7 turbo jauh, nah, cobaan pakai kamper. Wah lepas jadi gimana jadi gitu. Ngeliat rek katanya. Lama-lama nanti yang bikin kamper, ya kamper merek belakangnya ada dyno test. Oh. Bisa juga nih. Ada hasil dyno test ya. Kamper turbo. Gitu. Kamper turbo, wah kayaknya langsung dituntut sama pihak ini kayaknya. Iya. Bukan hanya membasmi tikus, namun meningkatkan. Nah ini juga tikus. ada yang nanya juga nih. 15 strip dap jz. Ke bensinnya ini pakai ikhfa sedikit. Ke bensinnya ini enggak banget. Nun mati bertemu kaf. Nun mati ya ini bensin. Bertemu gok ini ya. Bensin irit gabang itu. Pakai yang kayak gini. Cuman, oh balasannya banyak. Wow. Pengen irit. Disuruh. Didorong. Gak irit sih mas, tapi pembakaran lebih baik. Nah ini patokannya dari mana dia? Pengen pembakarannya irit. Lebih baik gitu. Nah itu kan. Yeah. Apakah dia... begitu mesin nyala dia lihat pakai mikroskop gitu gini. Apinya warnanya apa gitu kan. Terus keraknya dilihat, dibuka gitu. Oh, nah itu baru kan penelitian tuh baru. Iya. Jadi emang tadi sih intinya lebih ke banyak masyarakat kita tuh lebih ke alat ya, tapi itu semua jadi sebuah keunikan tersendiri itu. Dan kalau nggak kayak gini-gini, nggak ada yang kayak gini, nggak unik. Terlalu flat juga ya. Flat juga. Nah, saya seneng kayak gini-gini. Karena emang dari tiap orang juga mungkin punya penjelasannya masing-masing juga. Dan kita juga menghargai sebenarnya. Menghargai setiap komen yang apa, setiap keputusan mereka yang mungkin cara A bagus, cara B bagus. Yeah. Entah gitu, dengan cara nambah kamper tadi itu diterapkan di motor GP nanti. Boleh, bisa juga. Bisa jadi itu. Dan di Pedrosa harus diundang dulu nih. Ya. Dan Pedrosa tanya nih. Yang deket-deket aja di seluruh area tim balap sini kita saranin pakai kamper bagus. Iya, kalau enggak yang touring-touring nanti bisa coba direkomendasikan. Ya, boleh coba tuh pakai nambah oktan. Pertama oktan ya, daripada turbo mungkin lebih mahal. Oke, mohon maaf karena waktu kita juga terbatas ya untuk durasi. Mungkin untuk konten YTTA ini, si setor ini bisa membahas YTTA yang lain di next videonya. Intinya terima kasih untuk sang ahli gizi dan forensik jiwa lokal Cibaruga, nambah lagi jiwa ya, jiwa, lagi belajar ya. Nanti di next video kita akan bahas tentang kejiwaan motor bisa juga. Ada juga dari top lokal mekanik. Setia Budi, King Ags, ya. Terima kasih juga. Intinya untuk semua lika-liku YTTA yang ada di dunia motor, itu semua terjadi karena proses, mungkin tadi apa, latahnya masyarakat, terus juga emang ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang tidak bisa kita salahkan juga, tapi tidak bisa kita benarkan juga. Intinya itu dikembalikan aja. Karena mereka semua adalah insane kreatif. Nah itu dia, insan kreatif Indonesia, betul sekali. Terima kasih, jadi mohon maaf jika ada kata yang kurang baik juga, karena pure kita di sini reaksi. Jadi kalau misalnya ada yang mau menambahkan, boleh tulis aja di kolom komentarnya ya. Kalau misalnya ada yang mau memberikan referensi juga, silakan langsung di share aja, kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih untuk waktunya. Oke John, ya, bye-bye.